Siapa yang punya kemampuan berkurban namun dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Maka muhasabah diri kita sidang jemaah. Untuk itu sidang jemaah, bagi yang tidak berkurban mampu berinfak, infakkan uang kita untuk kaum muslimin yang ada di Lombok. Ini pesan terakhir kita sidang jemaah. Untuk kaum muslimin yang ada di Lombok, 240 ribu yang tidak punya rumah, 240 ribu yang kelaparan, 240 ribu yang kehausan. Sidang jemaah, saya baru kembali dari Lombok. Saya merasakan di Afrika yang kelaparan, ketika dibawa nasi untuk satu desa, dirampas oleh desa yang dilewati. Salahkah mereka merampasnya? Tidak, karena mereka lapar. Maka sidang jemaah, di sana, di saat Anda makan, mereka sedang lapar, persis seperti Afrika. Maka dari mimbar ini juga saya minta Bapak Presiden punya hati nurani, menjadikan gempa itu bencana nasional. Karena Lombok Utara 100% ambruk, tapi belum lagi berstatus bencana nasional. Kita juga sadarkan saudara saya, gubernurnya, perjuangkan rakyat Anda. Jangan Anda terikat persoalan pribadi Anda, muncul jadi pahlawan seperti Ibrahim dan Ismail jadi pahlawan.